materinya ada digital modeling dan juga development. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, baik. Saya sudah share screen-nya. Oke, baik. Jadi saya akan langsung menyampaikan materi hari ini. Yang pertama adalah sheet metal modeling. Nah, baik. Jadi di sini kembali saya sampaikan saya menggunakan Solidworks 2020 dan di kategori materi ini adalah materi part modeling. Secara khusus bidangnya adalah bidang sheet metal dan juga weld. Oke, baik. Jadi langsung saja di sini saya akan membuat sebuah part baru. Jadi saya akan menjelaskan di sini feature-feature yang ada di digital. Jadi saya akan membuat sebuah model yang itu mencakup beberapa feature yang ada di sini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk mengaktifkan menu pada sheet metal dengan cara klik kanan di salah satu menu tab ya yang ada di sini. Misalkan saya klik kanan saja di feature, itu akan ada tab. Kemudian tinggal dicentang saja checklist bagian menu weldment dan juga sheet metal. Ini kalau default itu kadang belum ada. Sehingga nanti akan muncul di sini sheet metal dan juga weldment. Nah, di sini saya akan mulai membuat part baru. Nah, misalkan saya akan menggunakan di sini kalau kita lihat tools-tools yang aktif di sini belum semua menyala ya, karena di sini di awal kita perlu membuat sketch terlebih dahulu. Nah, tapi di sini apabila kita ingin melihat preview dari penggunaan tools-tools digital, bisa didekatkan di masing-masing menunya, nanti akan ada ilustrasi yang jelaskan fungsi dari tools tersebut. Saya akan membuat sketch dari front plane. Sketch berupa bentuk seperti ini. Nah, apabila kita menggunakan fitur 3 dimensi, itu kita perlu sebagian besar perlu sketch dengan kontur tertutup ya. Nah, kalau di sheet metal ini kita bisa buat dengan kontur terbuka. Sebagai contoh seperti berikut ini. Saya akan berikan di sini dimensi ya dalam milimeter. Nah, kemudian dari sketch ini saya akan langsung feature displaying. Ya, tidak perlu saya exit sketch-nya, tapi langsung saya gunakan displaying di sini. Baik, kemudian di sebelah kiri itu akan muncul parameter-parameternya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi di sini prinsipnya mirip seperti di extrude ya, tapi di sini yang di extrude berupa garis dan nanti punya ketebalan. Nah, dan nanti juga bisa bentangkan. Nah, di sini saya akan setting saja hit plane, kemudian saya berikan ukuran 50 ya, terbagi 2 25. Kemudian di sini untuk sheet metal kit ini kita belum pakai dengan. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya ini apabila, jadi kan sebenarnya penggunaan tool sheet metal ini juga dipengaruhi kalau di industri itu dari tools-tools dies yang dipakai untuk menekuk ya atau membending sheet metal ini, karena nanti itu pengaruhnya ke perhitungan bentangan material. Apabila kita aktifkan di sini, itu artinya kita akan tabel yang isinya adalah masing-masing tools dice untuk mekuk atau bending ya. Kemudian di sini nanti akan ada faktor-faktor
yang dimana itu sudah ada apa rumus dan hitungannya sehingga bisa menampilkan faktor tekuknya dan berpengaruh ke bentangan dari material. Jadi di sini kita akan menghilangkan ini. Mainkan kita gunakan saja parameter sederhana di sini. Yang pertama ini untuk ketebalannya, ketebalan metal akan saya berikan 1,5. Nah, mungkin bagi yang belum ini ya belum secara garis besar mungkin baru tahu jadi sheet metal. Jadi kalau sheet metal ini kan modeling untuk lembaran plat ya, dimana di situ nanti secara manufaktur dia akan dipotong kemudian di bending. Kalau kita lihat contoh produknya seperti panel itu, kemudian ada lemari kabinet, itu kan pakai plat ya, plat tipis. Nah itu di desain kalau di BRTD menggunakan kategori metal. Nah, oke, saya akan lanjutkan di sini. Saya berikan ketebalan 0,5 dan saya bisa lihat di sini arah ketebalannya apakah ke dalam atau keluar ya. Nah, first direction. Nah, kemudian di sini untuk radiusnya ini settingan default tapi bisa kita ganti saja ini 2. Kemudian untuk band allowance-nya di sini itu, nah kita gunakan key factor atau faktor tekuk. Kemudian saya isikan 0,5. Nah di sini pertanyaan lo ini untuk apa? Nah kalau tadi bagian metal gate tadi itu nanti radiusnya itu menyesuaikan hasil terbentuknya setelah dia di bending ya tekuk. Nah, ada desk-desknya atau alat tekuknya, mata potong tekuknya yang akan mempengaruhi untuk radius. Tapi kalau menggunakan signal parameter, artinya kita menentukan sendiri, ya. Kita maunya tebal sekian, kemudian saya mau radius yang untuk 2 mili, dan saya akan gunakan faktor tekuk 0,5. Kan. Nanti kita mengabaikan tools-tools yang ada di mesinnya. Gitu kan. Jadi kita pokoknya, saya punya desain seperti ini, dan nanti hasil bentangannya seberapa itu kita setting di sini. Abaikan faktor-faktor alat bendingnya, case-nya yang ada di sini. Nah, selain key factor itu nanti rekan-rekan bisa lihat itu kan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk hasil flatten-nya. Kita di ada bend allowance dan di sini juga terdapat ilustrasi yang mewakili ya. Kalau bend allowance itu dia ukuran dari radius diambil dari garis tengahnya. Dan ada bagian bend reduction kalau diambil garis di lingkar terluar. Atau bisa juga diklik help di sini mewakili segala penjelasan yang ada itu bisa juga di sini. Ada SolidWorks help ini. Penjelasannya secara detail ada di sini. Oke, nah di sini saya akan tentukan parameter saya, vektor tadi. Kemudian di sini bisa langsung saya oke. Yep. Nah, lalu di sini bisa langsung saya bentangkan. Nah, kemudian untuk mengetahui bentangannya, ya panjang awal materialnya itu berapa, saya klik garisnya, kemudian di bagian kanan bawah itu ada terangan length-nya 97,3. Nah, itu sheet metal. Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi tentunya tools-tools yang lain. Berarti kalau kita gunakan bisfling ya. Setelah di flatten untuk mengembalikan ke bentuk bending, kita bisa klik di sebelah kanan atas pada flatten ya, kita klik kemudian dia akan kembali ke bentuk bendingnya. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan bentuk bendingan lagi tapi tanpa membuat sketch. Nah, ada menu edge link ya, jadi dia prinsipnya adalah memberikan bentuk baru, tekukan baru dari garis bukan garis ya, tapi edge ya, tepian yang kita pilih. Saya klik, kemudian di sini saya bisa pilih garis di sini,
garisnya bisa yang luar atau yang dalam, kemudian arah bendingnya bisa kita tentukan. Saya ambil ke arah luar, lalu di sebelah kiri di sini saya gunakan default radius, jadi radiusnya sama dengan radius yang lainnya, dan tentunya untuk ketebalannya juga pastinya sama. Nah, sehingga saya tentukan saja di sini parameternya, kita bisa tentukan sudutnya ini tidak harus 90, kita juga bisa tentukan misalkan 40, kita juga bisa langsung ya. Nah, lalu di sini saya atur leng-lengnya, saya buat dengan ukuran 50. Nah, kemudian pilihan dari leng-lengnya ini 50 dihitung dari mana? Nah, ini kita ditentukan dari sini. Tinggal diklik saja. Nanti dia akan ada ini ya, ada rasinya ya, ada gambarnya ya, apakah dia outer, apakah dia di sini ada di inner atau di tangent band untuk leng-lengnya. Nah, lalu di sini ada leng position. Ini saya setting default yang sebelah outernya, kemudian leng position ini saya bisa klik. Nah, dia akan muncul ilustrasinya, previewnya. Nah, saya ambil saja yang sebelah kiri, jadi ukuran 50 dari di luar ini sampai ke sebelah kanan ini. Itu adalah pilihan-pilihan untuk X-Link ya. Kemudian untuk custom band allowance dan lain sebagainya, ini saya abaikan, saya ikutkan dengan parameter yang awal. Oke. Lalu berikutnya ini saya oke. Sudah saya flatten, nah langsung saya unset lagi. Dan di sini di sebelah kiri itu di bagian feature manager-nya itu akan muncul menu-menu style ya. Dan kemudian ada flat pattern. Ini menunjukkan bahwa flat pattern-nya non-aktif karena masih dalam bentuk bukan. Apabila kita klik, tadi akan aktif. Oke. Nah, ini bisa dibayangkan apabila kita dalam proses desain ini kita kerjakan dengan menu feature yang biasa, kita nggak akan bisa dapatkan bentuk bentangannya. Kan pekerja metal perlu menghitung berapa material yang diperlukan, raw material. Nah, oke. Akan saya lanjutkan lagi di sini. Saya tambahkan lagi sebuah lakukan di bagian depan di sini. Nah, saya akan menggunakan tools yang namanya meter fling. Nah, meter fling ini dia menambahkan bentuk bendingan baru, bentuk baru tekukan. Nah, tapi itu tekukannya bisa bervariasi. Ya, bisa dibuat model berapa kali tekukan. Dan akan saya praktekkan. Oke, saya klik meter fling. Kemudian di sini saya akan klik bidang yang ada di depan di sini. Oke, pada bagian ketebalannya. Nah, nanti dia akan masuk ke proses sketch. Karena untuk meter fling ini membutuhkan sketch. Karena kita bisa buat variasi tekukannya ini sketch-nya seperti apa. Nah, akan saya buat dari arah depan seperti ini. Dan saya bisa menambahkan sketch dengan bentuk seperti ini. Saya berikan ukuran. Berikan 10. Oke, kemudian saya exit cat. Nah, maka otomatis dia akan terbentuk bending sepanjang garis yang ada di
Jadi kalau kita lihat itu persisnya mirip seperti menu web ya. Jadi perlu profile dan juga ada jalur, dia akan dibuat bentuk link seperti ini. Juga bisa saya klik garis di sini. Ya, dia akan melanjutkan untuk linknya. Kalau misalkan ini, ya nanti juga akan terbentuk potongannya. Itu untuk interlink. Ini saya jangan saya mau ya. Oke. Nah, untuk parameternya hampir sama seperti yang di frame sebelumnya. Jadi untuk posisi frame-nya bisa kita atur, dan tadi kalau ada gap kita bisa atur. Nah, di sini nggak terbentuk karena ini tidak memungkinkan untuk link-nya. Jadi yang memungkinkan adalah bagian yang atas. Kalau saya klik bagian garis yang bawah, dia akan hilang karena garis itu harus nyambung ya, dari profile ke belakangnya. Oke. Jadi kalau kita lihat detailnya, nah ini ada topik-nya. Saya edit ini nanti kita bisa tentukan ya untuk nah apakah dia mau keluar seperti itu. Oke. Nah ini akan lebih rapi. Nah, saya klik trimnya saya hilang. Dia akan ada cekungan seperti ini. Ini akan otomatis terbentuk ya, karena ya kalau diprosesnya pastinya butuh model gap seperti ini. Kalau saya flatten, dia akan menghasilkan. Nah. Jadi ini cukup detail ya. Jadi bentuk pada bagian bending, kemudian kalau dia ada belokannya, akan ukuran berapa sekian mili, dia akan terbentuk. Oke. Okay. Nah, lalu akan saya lanjutkan lagi dengan fitur untuk melakukan bending pada bentuk sheet metal yang datar ya, dan menggunakan sketch. Jadi di sini ada fitur saya gunakan sketch bend. Saya buat sketch bend. Kemudian saya klik, kemudian di sini saya bisa klik bidang di sini, lalu saya buat sketch. Sketch-nya di sini tidak perlu saya buat ini ya, sampai memotong body sheet metalnya. Saya hanya tentukan saja di sini jaraknya adalah 50. Dan saya exit sketch. Lalu di sini ada pilihan bend parameternya, fix face-nya. Saya memilih face yang diam. Jadi kalau saya klik di sebelah kiri garis, maka ada sebelah kanan ini akan terbend. Kalau kita lihat kan, jadi karena kita punya lembaran metal, lalu kita berikan garis, dia akan ditekan. Ini kita menentukan garis tekukannya, garis bearingnya di mana untuk dibuat menjadi bentuk bending. Dan sudutnya juga bisa kita tentukan di sini. Kalau ada bend position-nya, di mana juga kita tentukan. Oke, nah. Lalu, saya akan tambahkan satu fitur lagi. Ini ada fitur jog. Ini hampir mirip-mirip dengan fitur cat band. Saya klik kemudian saya pilih
di sini. Lalu saya bisa buat dari sini. Jadi kan aja kan objek fixnya saya pilih di sini. Bedanya dia ini seperti ditarik dan ditambahkan profil baru. Jadi kalau saya lihat dari samping, dia tambahkan. Arahnya bisa sebaliknya. Kemudian di sini ada ukuran-ukurannya, misalkan saya offset besar 20, kemudian posisinya 20 ini dari mana, ada dimension position, ada yang overall dimension. Lalu check positionnya, posisi dari untuk radius bendingnya. Nah, jadi seperti ini saya flatten, saya bisa dapatkan panjang totalnya di 160,7. Oke, nah, lalu di sini saya akan tambahkan lagi fitur berupa hem. Ini biasanya dipakai kalau metal itu untuk menghilangkan sisi tajamnya supaya rapi. Dia ditekuk kemudian dilipat. Kalau saya contohkan di sini, saya klik dan ini, kemudian saya isikan yang akan. Lima dengan model yang seperti ini. Nah, kalau arahnya saya balik, nah, bentuk hem seperti ini. Dan juga ada tipe yang lainnya seperti dia bentuk roll seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, tinggal sesuai dengan kebutuhannya. Nah, saya buat seperti ini ya. Lalu saya flatten. Jadi bisa dibayangkan misalkan kita ada kebutuhan untuk menggambar bentuk dari plat yang tes, tapi kalau menggunakan tools dari feature kita nggak akan bisa melihat bentangan materialnya. Kalau kita gunakan metal, kita flatten untuk melihat bentangan dari material. Oke, nah kemudian di sini saya akan tambahkan lagi fitur yang lainnya. Saya akan flatten. Lalu di sini ada menu sheet metal gasset. Saya klik. Kemudian saya berikan yang di sini untuk membuat bentuk gasset atau penguat. Ini saya tentukan offsetnya 20 dari sini, jadi ini. Kemudian di sini ada indent depth-nya, ini untuk profil segitiganya ini kita bisa kita sendiri. Keterangannya di 1, di 2, kita mau berikan berapa, kita bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini dimensinya ya kita bisa atur sendiri. Nah ini saya buat seperti ini saja, saya oke. Seperti ini. Nah tapi ini kalau secara manufakturnya dia akan dia ini ya, dia tidak dia membuatnya ini di last ya, di welding.
kalau saya flatten, pastinya dia tidak akan ikut terhitung ya bentangannya, karena itu seperti untuk variasi saja, maksudnya adalah untuk mempermudah kita, misalkan dalam bentuk sheet metal memerlukan penguat seperti ini, nah kita bisa gambar dengan itu yang ada di sheet metal gasset. Tapi dia secara kebutuhan bending, dia tidak di flatten, kalau seperti ini kan dia kan bilas ya, tidak ikut di bending. Itu untuk menu sheet metal gasset. Oke, nah kemudian di sini sheet metal ini kita juga bisa menambahkan bentuk cornernya. Jadi seperti kita chamfer ya, jadi dibuat chamber seperti ini dan kita bisa tentukan sendiri apakah dia dalam bentuk fillet ya atau chamfer untuk break corner. Oke, nah sampai di sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan beberapa tools di sheet metal? Yang ada di loncat enggak, masih belum ada yang tanya ya. Ya mungkin bisa dilanjutkan. Apa ini Rizky? Dia tanya Rizky. Siapa mic kita? Enggak ya? Oke. Ya sudah. Oke aman ya. Baik. Jadi dari yang saya jelaskan tadi itu beberapa fitur yang ada di sheet metal. Jadi tujuannya adalah ketika kita ada untuk ya pekerjaan sheet metal, kita bisa tahu bahwa penggunaan tools itu seperti apa. Ya, tools-nya di sheet metal itu kita bisa, yang utama kalau yang dalam industri utama adalah kita mengetahui kebutuhan materialnya. Nah, dan untuk proses ini ya bending dan cutting. Kalau untuk proses forming ya, guys ya, bentuknya yang mungkin peraturan itu tools-nya ada di add-on-nya SolidWorks. Kalau ini kerjaan cutting, bending, potongannya, tangannya. Nah, ini kan saya simpan dulu. Oke. Saya save. Oke, nah kemudian saya akan gunakan atau berikan contoh penggunaan untuk loft band. Ini nanti biasanya yang sering kalau diisi membuat bentuk ini ya, apa pipa elbow dengan yang kemudian di roll juga. Nah, itu biasanya butuh material berapa? Nah, itu kita bisa kan dengan sheet metal ini. Kita akan buat part baru lagi. Oke. Nah, ini saya akan contohkan misalkan saya membuat bentuk ya. Saya buat sketch dulu ya, sketch. Berupa saya buat dimensi misalnya 600. Seperti ini. Nah, kemudian saya perlu tambahkan radius. Oke, kemudian di sini
saya akan buat sket ini menjadi sket terbuka, konten terbuka. Jadi ini saya akan offsetkan saja 1 mili. Saya buat bidireksional. Saya buat saja lagi. Jadi akan teroffset ada gap 1 mili. Ini akan saya trim. Yang di sini dan garis dan line. Oke, seperti ini. Di sket terbuka bentuk persegi ada gapnya 1 mili. Kemudian saya akan offset offsetkan plane ya ke atas. Saya berikan ukuran lebih 600 800. Lalu di sket ini saya buat bentuk aran. Oh, sorry, bukan lingkaran, tapi saya bentuk persegi, saya buat bentuk persegi dengan ukuran yang lebih besar. Dengan center yang sama. Oke. Kemudian di sini dengan ukuran lalu saya berikan radius. Dan juga saya berikan gap dengan posisi yang sama ya di sini. Dan ukuran gapnya juga saya berikan offset 0,5 direksional lalu saya trim. Baik. Ini radiusnya sama-sama saya buat 50, kemudian saya love band ya. Saya langsung pilih cat atas dan bawah. Seperti ini. Oke. Lalu di sini ya saya buat saja misalkan 42 dan saya berikan bentangannya akan terbentuk seperti ini. Nah itu contoh penggunaan love band. Variasi lain akan kita lihat tools di sini helpnya. Nah itu juga ada contoh-contoh untuk bentuk dari lingkaran ke persegi panjang atau persegi menghasilkan bentuk bendingnya seperti ini. Nah, terus saya akan coba contohkan saja. Akan oke. Tadi saya ganti ke lingkaran. Ini saya delete dulu. Nah, saya tambahkan aja sketnya dalam satu brand yang sama. Kemudian saya berikan lingkaran. Dan nah lalu di sini syaratnya adalah tadi
harus ada gap di posisi yang sama dan ukuran yang sama. Jadi tambahkan tugas ini saya akan gap seperti ini. Offset 0,5 tinggi. Saya head sekat yang di atas, saya bisa dengan lock band. Kemudian di sini ya ada dua jenis, oh ya ada dua jenis metode manufacturing, jadi ada bending dan forming. Nah di sini saya akan tunjukkan langsung ya. Nah kalau model forming berarti dia bentuknya smooth seperti ini ya, karena prosesnya forming ya. Tapi kalau saya ini harus dihapus dulu. Jadi kalau sudah dipilih ya tidak bisa diedit. Jadi saya ulangi lagi untuk yang jenis bending. Saya klik sini dan nah dia akan ada bentuk bendingannya dan di sini ada namanya twisting option. Jadi di sini kita bisa tentukan apakah proses bendingnya ini itu ditentukan dengan parameter torque tolerance. Ini kalau saya tambahkan ukurannya jadi 1 mili maka the torque tolerance-nya ini akan lebih besar. Kalau misalkan number of bending, kalau yang umumnya kalau yang saya pengalaman saya ini bisa menggunakan number of bending. Jadi saya buat misalkan itu 10 kali bending satu bagian ini dia diproses 10 kali bending 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terusnya. Dan juga segmen length-nya berapa. Oh, kalau 10 ini nanti akan jadi lambat akan ini saya berikan saja 10 ya. Jadi supaya tidak terlalu lemot nantinya. Nah, ini atau segmen angle-nya menggunakan sudut. Kalau penerapan di industri sendiri sejauh yang aman saya paling ya itu bisa pakai number of. Sekarang saya buat 10 kali. Oke. Lalu saya bending. Kalau saya flatten akan terbentuk bentuk bendingan seperti ini. Nah, sehingga di sini nanti tinggal di proses cutting di mesin laser misalnya, lalu diberikan ini ya keterangan di drawingnya ada garis seperti ini untuk proses bendingnya. Jadi bentuk-bentuk di dalam sistem mungkin ducting ya, bentuk dari lingkaran ke kotak atau sama-sama kotak secara kecil itu bisa digambar dengan soft band dan bisa diketahui bending tetap. Dan syarat untuk proses bending ini desain seperti ini CAD-nya harus berupa kontur terbuka dan punya gap dengan ukuran yang tepat dan posisinya juga tepat. Karena kan ini kan ya kita menentukan topiknya untuk posisinya di mana. Jadi antara dua CAD tadi atas dan bawah itu gap posisi dan ukurannya harus sama. Oke, nah itu untuk penggunaan di digital. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk modeling softband ini? Karena biasanya kalau di industri yang hal yang bergerak di ducting, exhaust, yang biasanya itu seperti itu. Oh, materialnya. Kadang juga di sini
perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan ini ya, raw materialnya itu di pasaran ada berapa, nanti menentukan bentuk belahannya ini itu berapa kan. Kalau misalkan ini kan satu sobekan saja, kalau misalkan ada dua tadi ya berarti sketnya kita buat separuh-separuh. Ini akan ada dua garis. Oke, nah, kan saya lanjutkan untuk pembuatan gambar drawingnya. Oke, akan saya ambil dulu yang tadi. Saya langsung add drawing from part S. Dan saya pilih saya di sini. Langsung saya cek saja di sini. Ya standar proyeksi saja. Oke, dan drawing tambahannya adalah kita bisa ambil bentuk flat pattern-nya. Nah, di sini untuk flat pattern-nya, itu kalau kita perhatikan akan ada keterangan dari bending-nya. Jadi, fungsi dari gambar ini adalah untuk menunjukkan ya ke bagian produksi bahwasanya model part yang akan dibuat untuk proyeksinya seperti ini, kemudian untuk ukuran dari raw materialnya itu kita bisa tampilkan fotonya, kemudian saya juga tampilkan terluarnya ya, kemudian pada masing-masing garis bendingnya itu ada keterangan apa sudut dari bendingnya itu berapa. Kalau misalkan ini ingin kita hilangkan keterangannya, bisa kita klik lalu bagian bendernya kita hilangkan. Karena ya, garis lurus dan garis penyambung dan garis lurus itu sudah mewakili untuk arah dari bendingnya. Oke, nah kemudian juga dari gambar ini. Ini kan gambar sudah dibilang gambar pegangan ya untuk produksi, tapi jika ini akan dikerjakan, nah itu membutuhkan gambar DWG atau DXF yang fungsinya nanti untuk proses cutting di mesin laser. Jadi selain saya menurunkan gambar ini di produksi, ini juga akan saya ambil gambar dari flattennya untuk saya ekspor ke DXF atau DWG. Sehingga bisa langsung diproses di mesin ter. Karena kan di sana perlu gambar DWG untuk layout potongannya. Di sini saya langsung klik kanan flat pattern-nya. Lalu saya export to XF DWG. Umumnya kalau untuk mesin laser itu pakai DXF, itu DWG juga bisa. Oke, nah kemudian di sini ekspornya adalah sheet metal langsung. Entities to ekspornya geometri, kemudian saya centang. Nanti akan ada preview bentuk dari produknya. Seperti ini, lalu tinggal saya, okay. Ya sudah akan aja langsung. Di filenya tadi ada di jadi di sini sudah ada file DXF-nya, tinggal di copy dan dimasukkan ke mesin laser, kemudian dia akan langsung trace garisnya. Itu sudah proses kalau mau dikerjakan di cutting proses after ya.
Nah, demikian juga dengan model ini tadi, saya flatten, kemudian saya klik kanan, saya export CSS, kemudian di sini saya berikan nama di sini, selain dari sheet metal juga bisa langsung paste ya ini. Jadi misalkan ada beberapa bagian yang dia terpisah, kita bisa pilih. Kalau sheet metal sudah otomatis langsung di convert sheet metalnya, kemudian di sini juga kita bisa menampilkan gambar bend lines-nya. Cat-nya juga bisa. Jadi kalau kita oke, nanti preview-nya garisnya seperti ini. Ini adalah sketch yang good. Nah, seperti ini. Nah, sehingga data tadi itu tinggal di input ke dalam mesin laser. Oke, itu untuk tools dari sheet metal. Jadi simpulannya adalah kalau rekan-rekan sekian bekerja di bidang sheet metal ya, metal, dan perlu menghitung detailnya, perlu sheet metalnya potong laser, nah itu desainnya bisa menggunakan tools modul sheet metal ini. Di selain membuat 3D serial sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga bisa dihitung material dari sheet metalnya, dan di flatten. Dan selain itu, jika akan diproduksi, di gambar flatten itu juga bisa di-convert ke DXF berupa gambar layout potongannya, sehingga bisa langsung dikerjakan di mesin laser. Jadi nggak kerja dua kali lagi, jadi nggak bagian apa operatornya nggak perlu gambar lagi, tapi sudah langsung terima file dari flatten hasil dari SolidWorks ini. Kemudian juga untuk penyampaian gambar di produksi, kita gunakan tools drawing, tentunya seperti yang di materi sebelumnya untuk pemberian dimensi, tangan gambar, nah sebagainya itu pada selesai. Nah, itu adalah fungsi dari pemodelan sheet metal di SolidWorks. Oke, akan saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan ke materi berikutnya, yaitu pemodelan dengan weldment. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, tanya. Oh, silakan. Nah, itu kan untuk weld. Kalau semuanya untuk macam elbow, terus nanti di weld gitu, mungkin bisa nggak, Pak? Kalau bentuknya 90 derajat, gitu-gitu, 45 derajat. Terus dibuka bentangannya gitu-gitu, bisa nggak pakai? Elbow ya, itu bisa. Itu bisa, ini elbow itu ya. Mungkin kalau saya demo kan, bentar ya. Saya dulu pernah buat, tapi cari lagi. Tapi itu bisa. Jadi bentuk elbow ya, pipa ya. Pak elbow itu, kemudian di, ya saya bisa kata C. Bahkan ini saya buat ini contoh saja, saya buat beberapa segmen gitu, kemudian saya
Oke, sekarang saya buat seperti ini ya. Ini dari pengalaman saja. Jadi mungkin kalau mungkin agak berbeda, apa-apa. Ini semoga mewakili ya. Jadi itu by case saya pernah buat seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi saya buat dengan metode menggunakan web dulu, web biasa dengan fitur ya. Oh, sorry. Sket saya ini harusnya sket berupa konsep. Nah. Jadi, saya jelaskan dulu. Kalau untuk bending pipa, misalkan ini saya luruskan, itu nggak bisa. Tapi kalau melihat bukaan setiap segmen-segmen, itu bisa. Kalau pipa yang dibending kemudian diluruskan, nah itu tidak bisa. Itu ada add-on-nya lagi. Tapi kalau untuk install berupa seperti ini ya, bu seperti ini, nah itu bisa. Saya berikan saja. Dan di sini saya perlu potong. Saya perlu potong, saya cut extrude 0,5 saja. Nah ini untuk membentangkannya itu ada beberapa metode ya di sini. Kalau untuk supaya cepat itu surface ini ada yang namanya flatten surface. Nah begini, seperti ini juga bisa dipakai ya kan, jadi ketemu bentangan seperti ini. Nah ini bisa kita export tuh di Excel ke DWG tuh untuk satu segmen ini. Jadi, ini berbeda dengan sheet metal, tapi ini mewakili cara ini ya, kebutuhan kalau mau cari bentangannya. Jadi ada di menu surface itu ada flatten, jadi klik saja. Kalau saya mau bentangan yang lain juga tinggal saya klik flatten, saya klik di sini, saya pilih. Tapi di sini kalau pakai flatten surface ini dia tidak ada parameter ini ya, parameter sheet metalnya. Jadi misalkan kayak kemuluran materialnya itu berapa, itu secara teknis materialnya, sifat materialnya, kelenturannya itu enggak hanya modelingnya kemudian dibuka seperti itu pakai flatten dengan flatten surface. Nah tapi kalau di sheet metal saya bisa tunjukkan ini. Karena ada harusnya dipisah, maka saya perlu split dulu masing-masing segmen ini. Saya perlu potong. Saya potong partnya dengan segmennya. Jadi ada 5 body. Sekarang satu body saya klik kanan, saya
Lalu untuk membentangkannya di sini ada insert band. Ya, saya pilih satu garis, ya oke, saya bentangkan, dia akan terbentang. Ini kalau ini dia ada ketebalannya. Jadi kalau mau bentangkan yang lain lagi, saya insert band lagi. Oke, saya bentangkan. Oh, saya klik dulu yang akan di flatten nih, baru saya akan terbentuk. Dan seterusnya. Jadi itu mungkin jawabannya kalau misalkan bicara soal elbow, itu bisa dibentangkan. Tapi kalau pipanya yang diluruskan gitu, nggak bisa untuk tools yang saat ini ya, artinya di add-on. Itu kurang lebih untuk menjawab pertanyaannya. Jadi kalau modeling ini tidak 100% pakai sheet metal, tapi ada ininya, ada saya buat pakai shell supaya ini cepat saja. Karena kalau pakai sheet metal harus satu segmen, yaitu kalau dari pengalaman saya malah panjang kan. Padukan dengan modeling di filter biasa, swap, di shell, di cut, potong-potong, lalu terakhir tinggal setting pattern. Itu saya rasa untuk menjawab pertanyaannya tadi. Begitu, mungkin ada tanggapan lain atau mungkin belum mewakili jawabannya, boleh disampaikan. Ini ada tanggapan lagi dari rekan-rekan yang lain untuk metal. Tidak ada ya. Ya semoga terjawab itu pertanyaannya tadi. Ya memang ini salah satu case yang sering ada di industri juga gitu. Bentangan-bentangan ini untuk sistem exhaust, apalagi kalau dia ini sistem exhaust dan ada lapisannya, kan, lapisan material kompositnya dan tangannya berapa, nah itu sangat membutuhkannya. Baik, jadi saya akan lanjutkan lagi. Oh ya, sama-sama, Mak. Saya akan lanjutkan lagi ke materi untuk weldment. Oke. Saya langsung aja dengan cepat. Jadi saya akan buat part baru untuk menjelaskan penggunaan fitur weldment. Baik. Jadi sesuai dengan namanya, weldment ini adalah untuk modeling struktur sebenarnya. Jadi kalau weldment ini, kan kalau istilahnya kan belum dekat dengan welding ya, pengemasan ya, tapi maksudnya adalah sebuah konstruksi-konstruksi structure member yang dikerjakan di bidang dan pengemasan. Nah, di sini saya akan buat saja contoh untuk buatan misalkan sasis pada mesin ya. Nah, saya akan buat saja di sini dari top ini. Saya buat sebuah bentuk trapesium ya. Trapesium. Saya akan buat dengan ukuran misalkan 1 meter. Seperti ini. Lalu saya akan extrude ke atas. Kemudian saya buat draft. Saya buat 5. Ini untuk membantu modeling saja, jadi untuk mempercepat kerja. Kemudian di sini saya bisa convert langsung garis-garis ini menjadi sketch ya. Jadi di sini ada sketch, saya akan buat namanya 3D. Kemudian saya blok, saya bisa convert entities
seperti ini. Jadi tujuannya adalah saya mau ambil kerangkanya saja. Solid build-nya bisa saya hide. Jadi di sini langsung terbentuk 3D sketch. Nah, sedikit saja saya jelaskan kalau untuk membuat 3D sketch dari awal itu langsung diklik kemudian sketch-nya lalu ada 3D sketch, di mana 3D sketch itu kita nggak perlu membuat plane, jadi sketch-nya bebas. Kalau saya buat garis ini, saya mulai dari titik ini. Kemudian di sini akan ada keterangan di kursornya XY. Jadi dia akan bergerak di sumbu X dan Y. Sekarang saya tarik ke atas. Apabila saya hendak belokkan, ini kita lihat keterangannya bahwasanya di situ ada X dan Y. Jadi saya bisa tekan tab di keyboard, dia akan berubah ke Y dan Z. Jadi saya rotate, nah dia akan posisinya seperti ini. Kalau saya mau ke arah sumbu X di sana, saya tekan tab lagi supaya itu, nah yang ada X-nya. Berarti saya tekan tab lagi, apabila saya mau gerakkan ke atas, ke Y, dan lain sebagainya. Itu adalah 3D sketch-nya. Jadi kita berikan dimensi. Supaya mempercepat, saya langsung saja buat untuk 3D, kemudian saya convert ya. Nah, lalu di sini dari sketch yang sudah saya buat, saya akan tambahkan atau buat kerangka strukturnya. Nah, ada menu weldment, lalu ada structure member, structural member ya. Nah, di sini ada standar-standar yang sudah tersedia dari ISO, ANSI, dan sebagainya. Nah, akan saya ambil standar ISO dan tipenya. Nah, ini saya yang saja yang banyak itu ada di ANSI dan JIT. Saya gunakan aja yang di konfigurasi. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk ya tipenya, tipe dari strukturnya. Misalkan saya pilih HBIM. HBIM. Dan di situ ada jenis HBIM-nya. HBIM ukuran sekian yaitu. Nah, kemudian ini ada WF, ini saya custom, saya tambahkan di sini. Kalau di sini ada IWF. Ada lagi karena memang struktur di sini bisa kita custom. Misalnya di sini saya akan gunakan untuk bentuk UNP aja umum ya, UNP sebesar UNP 200, lalu saya klik langsung oke. Kemudian di sini parameter pada bagian structure member itu bisa kita lihat, misalkan saya mau buat the profile, jadi posisi dari bentuk UNP-nya ini apakah di bawah atau di atas, kemudian juga bisa apakah vertikal keluar atau ke dalam juga. Ini akan saya buat dia bentuk ya. Oke. Lalu di sini bisa saya kemudian untuk mengedit, misalkan di sini dirasa terlalu lebar, saya edit feature, saya ganti ke UN. Saya buat 100. Nah, kemudian saya tambahkan
untuk kakinya dengan struktur member lagi dengan ukuran yang, bisa dengan ukuran yang sama ataupun ukuran yang berbeda. Kemudian di sini kita bisa atur kalau saya, nah saya rotate di sini supaya dia rata dengan sisi. Saya bisa pilih alignment-nya, saya klik, saya pilih garis di sini. Kemudian saya gunakan mirror profile ini. Oke, saya pastikan sudah alignment dengan garis ini, kemudian saya oke. Nah, satu bagian dulu di sini saya buat, kemudian saya akan sambungkan ke bagian atas ini karena ini masih ada gap-nya. Jadi di sini ada feature namanya trim extend. Jadi memotong dan juga menyambungkannya. Saya pilih di sini body to be trim-nya adalah kakinya, kemudian trimming boundary-nya itu saya bisa pilih body-nya adalah di sini. Oke. Atau kalau di sini tidak muncul, nah yang lebih tepat adalah pakai face untuk di kondisi. Oke, lalu di sini pada bagian bawah harusnya saya potong di sini. Saya juga bisa gunakan trim lagi. Ini saya potong berdasarkan plane. Ketika trim itu ada keterangan keep dan discard-nya. Yang di bagian bawah plane-nya ini saya hilangkan. Kalau saya klik card-nya dia berarti saya pertahankan. Jadi hanya saya slice saja tapi saya hapus. Saya klik supaya dia hilang. Kemudian di sini saya bisa mirrorkan langsung. Nah, yang di mirror ketika kita menggunakan weldment adalah body to mirror. Karena kalau kita menggunakan to mirror, dia akan error. Karena yang sesuai adalah kan body to mirror. Apabila ada banyak bodi, jadi bisa di-block saja. Supaya nggak lama untuk. Oke, seperti ini contoh untuk penggunaan weldment. Jadi weldment ini tidak terlalu banyak tools yang ya yang ini ya tersedia karena memang fokusnya ke bentuk-bentuk struktural itu lebih sederhana ya. Nah, kemudian kalau untuk sekedar menampilkan bentuk pengelasannya, nah ini ada weld bit ya. Weld bit ini saya klik, kemudian misalnya saya berikan instruction, saya bisa klik. Ini kalau saya bisa atur di sini bend size-nya misalkan 5 mili dan saya oke. Oh, ini saya klik weld cut saja karena lupa garis contohnya. Kalau saya kalau diperhatikan di sini ada keterangannya untuk menguasainya. Kalau secara tampilan, kalau karena dia tidak muncul itu bisa saya kanan show cosmetic bentuknya, dia akan muncul. Tapi tentunya sebenarnya kalau tools ini tertentu saja ya penggunaannya. Maksudnya kalau kalau dalam konteks struktural member kemudian semua kita berikan seperti ini nanti akan kelamaan. Ini untuk tambahan saja bagian yang mungkin perlu diberikan keterangan dan menggunakan weldit.
Kemudian ada gaset, ini mirip dengan PC tingkat lagi, di penguat dan menggunakan plat. Dua bagian saya pilih akan terbentuk dua penguat serta plat, bentuknya bisa segitiga maupun kotak seperti ini. Lalu ukurannya bisa kalian tentukan dan tebalnya berapa, lalu posisinya di mana, ini juga bisa kita atur di sini. Nah, samping apakah di tengah. Platnya ini kita atur di yang tinggal di ya di mirrorkan ya. Akan bodis itu oke, kemudian di dalam weldment ini itu akan terbentuk yang namanya cut list. Di folder sebelah kiri itu ada cut list. Nah, di situ saya klik kanan terlebih dahulu untuk saya generate kalau ada bentuk platnya ini. Dia menjadi ya, plat dengan ukuran berapa kali berapa secara global atau di bounding box. Jadi yang awalnya tadi itu tidak ada keterangan platnya, akan ada keterangan platnya. 100 artinya di sini dihitung secara ini, secara ukuran terluar. Jadi dia buat 400. Oh, yang ini ya maksud kalau yang ini tadi hasil dari filter yang di awal tadi. Nah, ini maksudnya. Di ukuran 40, ukuran terluarnya 67 dan lebarnya 1. Lalu yang lainnya di sini ada kategori untuk NB150 ini dalamnya ada berapa bus akan di background seperti ini. Lalu apabila kita klik kanan, lalu kita klik properties, akan ada tabel cut list properties. Di situ akan menjelaskan bahwasanya untuk ini saya ambilkan saja yang bagian plate terlebih dahulu ya. Plate tadi itu ada plate dengan 4, kemudian ukuran diskusinya, lalu ada ukuran bonding boxnya tadi, dan ada volume keseluruhan. Lalu ini membantu kita untuk ini ya, kalau platnya ada banyak kita bisa mengetahui langsung kuantitinya berapa. Dan deskripsi dari ukuran panjang lebarnya berapa itu juga sudah tersedia di sini. Kemudian di sini lain itu juga kita bisa tambahkan ya tabel seperti untuk kliknya. Juga kita bisa munculkan beratnya berapa secara keseluruhan. Lalu di sini untuk NP itu juga ada keterangannya panjang 800 sekian. Kemudian di sini ada keterangan potongan-potongannya. Lalu di sini ukuran description, ukuran deskripsi dari jenis traktor yang kita gunakan. Lalu kemudian ada total panjangnya. Nah, total panjangnya adalah 7,4 meter ya. Jadi ini dihitung seluruhannya. Kalau saya lihat, kalau saya klik di sini di WNP yang lain, dia akan menunjukkan keseluruhan totalnya. Ini membantu kita untuk mengetahui perlu material berapa lonjer. Satu lonjer 6 meter. Jadi ini seenggaknya kita menyediakan 2 lonjer. Tapi harus diperhatikan lagi untuk setiap panjangnya ini kait nesting apa proses nesting atau proses ini ya apa perhitungan material lonjoran. Kan kalau perhitungan seperti ini kan nggak bisa langsung kita ukur panjang total sekian meter di 6
katakan 7400, ya saya bagi 6000 karena satu lonjonnya 6000 mili kan, mungkin dapatkan 1, sekian atau 2 tang. Nah, enggak selalu bisa seperti itu karena dalam proses di manufaktur kan enggak boleh ya terjadi potongan ya. Jadi harus dihitung benar-benar dengan proses. Kalau hitungan buffer itu nanti kan itu bisa dihitung nanti jadi sambungan dengan yang penting panjangnya kupi. Padahal kan harus diperhatikan kalau satu batang ini itu bisa mencakup untuk ukuran yang mana ya, kan ada sisanya. Nah, sisa itu bisa dipakai untuk apa begitu. Itu penjelasan tentang proses nestingnya. Nah, di sini untuk proses nestingnya itu ada addon-nya. Jadi kalau di sini nggak bisa otomatis muncul, tapi kita paling nggak bisa mengetahui panjang setiap bagiannya ini berapa dengan. Oke. Nah, itu untuk weldment. Nah, kalau untuk drawing itu sama kurang lebih ya. Jadi tinggal kita seperti drawing kemudian tadi ukur saja panjang lebarnya berapa. Nah, untuk poin utama di dalam pemodelan weldment ini adalah yang pertama dalam library center member ini, center member ini sudah tersedia jenis-jenis yang terdapat di pasaran ya dengan ukuran-ukuran standar, dan juga kita bisa melakukan custom. Contoh di sini ada custom BTS ini saya buat sendiri, misalkan untuk detonator ya bir, nanti kan sekian nanti kita bisa tambahkan sendiri, bisa kita custom. Dan secara prinsip pemodelan adalah mengubah bentuk-bentuk garis ini, rangka garis ini menjadi bentuk buat bentuk struktural member, bentuk struktur besi itu. Lalu dari pemodelan itu kita bisa mengetahui kebutuhan dari atau lebih tepatnya potongan-potongan material ini butuh berapa, panjangnya berapa, dengan jumlah berapa, ini kita bisa melihat melalui tabel kaki. Nah, kalau menggunakan pemodelan biasa kita buat dengan extrude tentu itu nggak akan muncul. Itulah yang membedakan apa kok di software ini itu di kategorikan ya, pemodelan untuk metal, pemodelan untuk weldment, supaya goals-nya itu sesuai dengan ini ya, kebutuhannya. Kalau di weldment ya berarti kita perlu tahu buat materialnya potong. Itu poin utama dari pemodelan weldment. Kalau secara fitur di weldment ini enggak terlalu banyak ya. Kan kalau end cap ini dana saya perlihatkan saja di dasnya itu untuk menambahkan untuk ujung dari ini saja kan struktural member seperti apa atau bentuk. Nah, square itu ditutup dan end cap ini khusus untuk struktural member yang konturnya tertutup ya, atau seperti bentuk pipa atau square atau rectangle. Nah, tapi kalau bentuk karena dia terbuka seperti ini, ya harus kita buat manual dengan di tools di weldment ini sederhana gitu kan. Karena kalau kita lihat memang bentuk-bentuk konstruksi itu enggak terlalu banyak variasi modeling cap yang gimana ya, tapi ya yakin main pada disket kemudian dari segmen yang banyak itu untuk weldment. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari dua materi yang saya sampaikan ini? Ada tambahan lagi yuk, mungkin kira-kira kalau dari saya buka untuk materi ini. Jadi bisa saya simpulkan dari dua materi ini ya, sheet metal dan weldment,
ini adalah tujuannya adalah kita bisa tahu ya setiap bidang industri kerjaan desain kan kategori itu yang mana supaya itu sesuai dengan tujuannya ya tujuan untuk berarti dan lebih efisien lebih efektif untuk materialnya kalau sheet metal bisa tahu bentuk ukurannya menghasilkan file pattern dan diekspor ke di XF dan di Wiki seperti itu. Dan kalau di development kita juga bisa memodelkan lebih efisien juga karena ada library struktur membernya. Kemudian juga di situ juga sudah ada output berupa tabel untuk menjelaskan bahwa potongan-potongan strukturnya ini jumlahnya berapa. Jadi itu akan lebih membantu kita untuk mempercepat proses dan lebih produktif, efisien juga. Ya, seperti kalau kita mau membuat ini ya panel gitu ya, panel listrik ya berarti pakai metal. Kalau kita ingin membuat atau mendesain rangka gitu ya, frame ya berarti pakai weldment gitu ya. Jadi nggak semua harus menggunakan yang 3D model extrude revolve itu ya, tapi harus tahu dengan model yang seperti apa akan lebih tepat kalau kita menggunakan sheet metal atau weldment seperti itu ya. Betul. Oke, saya kira nggak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Wahyu Setiawan ya, karena sudah memberikan materi untuk kuliah tamu yang ketiga ya, untuk kuliah CAT dan CAE semester genap 2023-2024. Kita akan ketemu lagi di kuliah tamu yang keempat, yang waktunya disepakati dulu ya, nanti kita komunikasi janjian dengan mahasiswa juga ya dalam waktu dekat ya, karena sudah mendekati UAS ya, 2 minggu lagi ya, sekitar 2 minggu lagi kita UAS, di antara enggak minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan kuliah tamu yang terakhir gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Wahyu dan mahasiswa yang sudah hadir. Sampai ketemu di kuliah tamu berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih.